Tadi ngasih kelia guru. Caban tanu reng. Pasaan. Dan sabal. Kodoan. Kaya ngapain tahu reng. Rejat lemah. Haram lemah. Tak gresegi. Eki apa boleh jat pada setokang atar bentar. Kan pada setokang atar bentar. Profesi nalakar. Kurir. Jadi mohon pada orang yang mangat teraki paket roh. Maka bentar pada tukang paket lagi ya. Paket. COD. COD. Mbak. Mbak ngiding mbak. Ya kita kepada tak ngiding. Mbak ngiding. Apa? Mbak. Ya. Sepah ada iya ada iya. Mak pah bisa. Mbak. Pas kik ngocak. Sengak yo bak jolok boleon. Kok minta tolong le. Rahasia ria. Kok kun ga baan singa bala. Bada. Ha, ria. Dibudin si aja ga bantah bang ngocak. Njok rahasia. Aja dia kata dosa. Privasi. Mentar ke malau. Pah ngocak. Sengak cok lek boleh. Jadi budin teti sorwa otam tu. Jalabalan. Abudu. Jalabalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وَبِكِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَمِينِ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa alayna ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, segenap pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Wabil khusus Kiai Haji Fathullah. Tersedaja Kiai-Kiai selain. Semalar muka beliau-beliau terus sehat. Panjang umur. Benmalar muka barokah edalem sedajana. Yang sama-sama kita hormati pengasuh musalla al-ihsan. Sesemangkin membeda acara halal bihalal. Usus sepon Kiai Saifuddin Suhri MPD beserta seteja seteretanan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur. Seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling wajib kita haturkan kepada Allah malam hari ini selain talafud alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas segala limpahan nikmat rahmat kau leban panjenengan malam hari mangken bisa apol kompol, along polong,
Majlis seinsya Allah diridhoi dengan Allah. Majlis yang penuh barokah. Eki kak dinto acara halal bihalal. Semoga acara mangken kak dinto banyak manfaatah. Tanpa terasa dan gula sarang panjenengan mangken sudah memasuki malam kelima di bulan Syawal. Inggih. Mon engak segi masuk ke pasaan ngitek. Anapa? Podan la pasaa. Tapi ternyata setelah kita lalui jalani Ramadan ningoning la telasa. Paning-uning ini kak lebih dari telasan ampon hari keempat malam kelima. Jadi ternyata para rabu benar. Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa puasa Ramadan itu tidak lama. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan. Paling lama hanya 30 hari. Yang biasa 29. Yang ben gula ben embian mon 29 pah ngocak oleh kortingan. Padahal 29 ini benih oleh kortingan, pacetlah 29. Isi dalam satu bulan, kalau bulannya bulan Hijriah, 29 hari. Benih pada ben miladi atau masehi, mon masehi kan lucu, pada sebulu lekor, bener? Pada sesengah lekor. Beda tolo bolo, setong. Ajak loncat. Kalau hijriah enggak, 29. Fa'in wumma alaikum, fa'akmilul iddata salasina yauman. Bila mendung, sempurnakan menjadi 30 hari. Pas ekoca, bulan tidak terlihat. Todusan. Bulan tidak terlihat. Gula ribarin lah ngetek. Puh, mohon pas tak terlihat kapir. Nambah, ilaku saat. Orang lah kari ngobar mercon. Duriyokin malam rebu. Jok telasan. Wuh, kejok kembang api. Duar. Tak kopah Menteri Agama bahada bu. Sempurnakan 30 hari. Adalah terawih ya boleh. Tapi alhamdulillah. Punten sih, alhamdulillah. Padahal warna Rabu ada kalimat begini. Ini sebenarnya teguran loh kepada kita. Coba ada sabda Rasulullah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan asalkan satu, imanan betul-betul beriman, meyakini itu adalah perintah Allah, dan puasa itu adalah diyakini akan mendorong terhadap keimanan kita supaya menjadi iman yang sempurna. Satu, wahtisaban. Ada ulama menjelaskan apa ihtisaban itu. Ihtisaban itu artinya adalah berharap kebaikan dan berharap pahala. Ada penafsiran ulama, apa ihtisaban itu? Ihtisaban itu adalah melakukan ibadah yang tidak merasa berat. Dari si berat. Jatimun teru isabora adhusana. Kuleban zambian nalekan apa saya bulan Ramadan, ada iman, ada rasa dalam hati. Nyaman apa sah, tak berat sekali. Mangoca tak berat, jaring luang dua lebih tong. La oleh dua. La korang belu lekor. Pada. Jadi tak ada matura, tak ada jember pada. Sip. Pada nakal lah dia. Atau kuleban sambian di waktu nampon masuk, hampir masuk satu Syawal,
Mun mangken 1445 Hijriah. Kuluban sampean memasuki itu kurang telung are, kada mau kurang baane bah ngocai bito. Kurang baane lah. Kurang telung are lah. Seni ser napa berada bu saja cepat dah. Rasan naro, cek cepat saya telansan. Saya kita amal lagi lampi. Sama lihat apa saya kena cakap ni. Harus jangan cepat lo telansan. Kompoi ngeranyam. Bah kapan bah? Bah kapan bah? Jawaban kapanan? Engkau ya jadi apa? Ya jadi emban sampai kapalan. Ben kun kari ngucap kapan dinari kapalan dan salah kok. Jangan cepat ni kan? Asli jangan cepat. Oh, letak mau telasan. Oh, letak mau kani kan? Kani kepada Arab. Tapi alhamdulillah semua itu sudah kita lewati. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Ya, mohon saya apa saja nyuruh amin. Anu bayi neng-neng nonduk deh ya. Melar muka. Lar muka tahun datang terbisa apa sesampurna. Amin. Amun re mayu amin. Po. Wes kita lanjut ki. Para rabu sebetan kula mulai yakin. Nah, kali ini apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan? Setelah Ramadan. Begini. Ada ulama dari Yaman bahwa Ramadan itu tidak pernah berakhir. As-shaumu la yantahi wa Ramadan la yantahi. Ramadan puasa itu tidak pernah berakhir. Bahkan beliau menyatakan bahwa puasa dan Ramadan, kula tak matur puasa Ramadan, puasa dan Ramadan, puasanya beda, Ramadannya beda. Ki? Itu adalah merupakan awal dari pekerjaan baik pasca Ramadan. Begini, ciptakan suasana Ramadan di luar Ramadan. Ingamian mungkin ni saya tak puasa Syawal, kan Syawal puasa 6 hari, ingat kan? Saya tak puasa Syawal, sambian mungkin bila maghrib seakan-akan ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Coba mundri berin. Sunnah wassalamu alaik. Wuh, pangoca. Sambel. S. Oh no, S. Obo, kapi padang. S adalah macam berempat. Teler, boba. Strup. S awal aja macam lah. ST. Terang sabar. Ayo, badak. Pangoca. Ada tulian kau boy. Sampai lo ribarin dari saking merasa bahagianya bila tepak ka apa adzan maghrib. Adzan maghrib bro ikoni. Nyari malam bro. Apa tak ngoni adzan maghrib bro. Ikoni boleh saya sampai ikoni kalun-alun. Tak ikoni sampai waktu ulo lah ontong. Ikoni. Dari saking lebur ke maghrib, ikoniin. Pas ikocak nyare, malam. Sani bahasa aki Indonesia, apa aja cubaan munyin. Ngebuburit. Jadi mun bahasa pelecok, musibah jadi. Koni. Ternyata san lah dateng, san nyemah maghrib, pasti jepi. Lemah bisa. Jadi mama dari ngajawab adzan maghrib. Mun berpan pasaan. Aduh, susah. Langsungnya rostor-rosenya makakana. Tak jawab adzan maghrib. Sana tanya lagi, tak jawab pun ya. Selapar mulai dikulakku pakai jawab pada ya. Lah, sekarang ada yang hilang. Yang kemarin kita bahagia bertemu maghrib, sekarang biasa-biasa saja, betul? Oleh karena itu, disebut dalam hadis, yang ada di mana khutbah Jumat sekarang enggak itu? Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr wa fi mu'awadati shiyam dalalatun 'alal iman. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal,
Faka'annama shomad dahar, maka seakan-akan dia sudah berpuasa satu tahun penuh. Wa fi mu'awadati syiam, dan di dalam membiasakan puasa itu dalalatun alal iman, ada tanda bahwa di situ imannya luar biasa. Kan begitu kan? Sama seperti ini ke Pak, kula matur ke panjenengan. Sore podium leng 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 leng. Oh. Orang kanan kiri oke. Okay. Kanan kiri do aduh salbut. Jadi nabi ni mulol. Lakian bede kanan bede kiri. Tak geluh kokinya apa lakian. Tang kancak kita sapa sakali. Mun bini an reng leng abes mulai gele. Sekento. Kula matur. Sama seperti kita memakmurkan masjid. Orang amakmuraki masjid ni ka. Kento pasti imannya bagus. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Mun sambian nika ngabas, sambian sudah melihat ada orang laki-laki yang sering membiasakan diri ke masjid untuk sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia dengan iman, berarti imannya dia luar biasa. Sehingga memakmurkan masjid itu pasti ditempel kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Semata-mata orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Muntada iman tak bisa. Sama seperti ini kan. Wa fi mu'awadati syiam dalalatun alal iman. Membiasakan puasa itu berarti imannya luar biasa. Ikuti cerita berikut ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ken gelo. Gula tak ngerti kambian. Saya tak apa sasawal. Biasa. Saya berabaan pada tak apa sakia. Keng mon gula makan apa sah perpan keng tak tu mana bahasa gula kun makan ni todus pulan rang aki mono lo pas tak apa sah tipe tak gua gula ku pay tetewan mereka gula tadi ngetek gula ngetek pulan konjongan mono lo pas tak lah karena kita ada makore tadi gula mau bengal keng aku lapar apa cedok kanjana rokok kepi. Malah iso duren jenah, tak ada orang kuah. Kan gue memang kan ini kan pulang kan. Mudik lah. Mudik selambil lalu nerima onjangan. Ya, lepada onan bensin. Ada nyaman kiai roceh. Cerdas berarti. Jadi nerima onjangan, ya masa tak ngerti ya. Weh. Gue tahu saya kopa todus kok. Wes, gue lah tu. Wes, mana gue? Pas katibana, gue lah cerita bab ni kaki. Dulu ada namanya sahabat Abu Umamah Al Bahili. Pernah bertanya kepada Nabi, Nabi tunjukkan pekerjaan. Di mana dengan pekerjaan itu, dengan amal baik itu, bisa menunjukkan saya. Bisa menyampaikan saya kepada surga. Tak lemari penonton dia. Dateng, dateng. Masal bun. Ya kalau warah. Lah, angu ada bakal lagi anway. Rombu. Ya, dateng. Jadi tak, kenapa Nabi sebisa memasuk dan gula ke suarga? Wafi riwayah, tutuaki nabtin kelakuan ini kasih bagus, ini nilainya besar. Apa kata Nabi? Alaika bisawm, fa innahu la idlalah, fa innahu la mislalah. Sering-sering puasa ya, fa innahu la mislalah, karena tidak ada pekerjaan baik itu, yang sehebat puasa tidak ada. Lu mah bisa.
Semua orang nak. Kula mangkin apa entak khamat salah khosya. Apa khosya itu? Takut. Kita ini sekarang untuk langsung takut kepada Allah itu hampir-hampir tidak ada. Masa dia iya. Bukan pada toko, pas entolesen toko ini dipasang CCTV, aman. Tengok bang yang entolesen toko ini, berhati-hatilah dan takutlah kepada Allah. Elang. Saya bilang ini bukan tidak ada yang takut pada Allah, hampir. Hampir itu berarti banyak yang jarang. Betul? Saya Ramadan dan aku ditutup piring berumi dia darokan. Kan berarti kan terus ke orang itu terus ke Allah. Teranggur madeng soko nama lolo. Kereng ya kereng. Kereng ya kereng. Kereng ya Abi itu najis kita tu. Jadi para kamu pernah aku ditolakin sini. Yang ada hubungan dengan orang-orangnya kan padang dari cetak sampai ke soko. Anu normal orang. Mungkin padang dia tak kato, soko nak kato, anu toko. Kemahnya. Mun mun dia roman lagun kada orang manyun manyun dia tak kato. Apa banyak tu? Bener kan? Tapi mun pedang dari cetak sampai ke soko berarti? Oh, orang ada. Mesti kamu kini coba. Pedang ni, cetak sampai ke soko. Soko nama pedang. Kirim, kirim. Tapi kalau macam ni, ni apa dah? Aku sih betul betul mahu yakin. Tobus dekat Allah kan? Tobus sudah hampir hampir punah. Tahu tanpa aku dekat sampaian, aku melatih diri. Melatih. Alhamdulillah. Kalaban para barokah puasa Ramadan, bilban sampaian melatih diri untuk takut kepada Allah. Buktinya apa? Kita bisa beli air merek inilah katakan. Uang yang uang. Kita beli sejak pagi. Uang-uang kita bukan dapat nyolong. Beli transaksinya halal. Kita ino. Kita ino. Itu berhasil. Jadi orang boleh macam yang mana sering melatih diri. Ya awalnya mengingat Allah saya tak kok. Kau kau pasangan. Apa tahu orang? Pasangan kau yang tentang orang. Dan berarti tak kok pasangan. Berarti rumah mau cari ya. Tina detik bulan sabar. Ada dengan dulu. Siapa tahu orang mau tak kok tahu. Aku akan juga. Jadi orang mahu pada orang yang bertenang. Cuma dia tenang. Jadi peningin tak kok. Peningin tak kok nonton. Tak kok kenapa? Nekat tak kok mereng. Jadi orang sejelang gak setak kok mimpah korong. Atau kok tenang dia. Tenang ya. Jadi kita kok ingin korong. Macam mana mana yang mahu cakap dan mahu sabar kan? Benar. Sehingga ada ulama bernama Fudail bin Iyad yang punya karangan kitab Asyifa fi Ta'rifi Hukukil Mustafa menjelaskan bahwa Nabi itu yang perlu ditiru apanya? Akhlaknya, bukan bentuk fisiknya.
Ketampanan Nabi itu bukan ketampanan biasa-biasa. Kalau bentuk fisik ini tidak mungkin bisa kita meniru kepada siapa saja, lebih-lebih pada Nabi Muhammad. Yang paling bisa ditiru apa? Akhlaknya, walaupun tidak sama persis 100%. Bukan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Imam kan ya Allah yauman akhir wa yatawwa kasir. Pon. Jadi kulewan sambian akan karena sudah keluar dari bulan Ramadan, sudah memasuki bulan Syawal, ciptakan di luar Ramadan itu menjadi bulan Ramadan walau nilainya tidak sama. Sehingga nilainya tidak sama, tidak mungkin sama. Maka manakala ada kalimat man aftara yawman fi Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu siyamu dahri kullihi wa insamahu. Ini hadis. Siapa saja yang berhenti puasa di bulan Ramadan, berhentinya bukan karena sakit dan bukan karena udzur, maka puasa yang sehari berhenti itu tidak bisa diganti dengan puasa setahun. Kalau secara hukum bisa, pemangkana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, bisa satu hari berhenti satu hari diganti, bisa sah. Tapi nilai tidak bisa diganti satu tahun. Lo kok bisa? Pahalanya dilipat gandakan. Al hasanatu fi ayfi syahri Ramadan ka alfi sanatin fi maswa. Satu kebaikan di bulan Ramadan terhitung 1000 kebaikan di luar Ramadan. Oke, nah, gimana? Pak Bian tak kocok, belum pernah yang gini, belum ada keluar. Nah, jadi betul-betul model. Maka ketika wadah ya Ramadan, wadah ya Ramadan, wadah ya Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan. Terus saking bahasa anak-anak, sayonara ya Ramadan, sayonara ya Ramadan, sayonara ya Ramadan. Kita jangan pernah khawatir Ramadan tidak datang, pasti datang. Setelah bulan Syaban pasti Ramadan, tak kira langsung ke Syaban. Mare Syaban, mare bulan Reba, pasti Ramadan, pasti puasa. Tak kira langsung bulan Tekepe. Kun Ramadan tahun datang pasti ada. Kun pertanyaannya, kita bertemu apa enggak dengan Ramadan? Betul? Bangun cang, oh tetemu. Matua. Jauh jadi banyak orang yang mati tak kering. Hah? Bentar. Bahan lemes can, ngelajat pak. Mati pak. Hah? Salah mati apa asa? Bila enggak, maki odi mata apa asa? Ana ya salamatte wahki asdaka sadaka ramun rekmatte sappa senarema wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Ayo bersedekah, sedekahkan dari rizki yang aku berikan kepada kalian, sedekahkan. Tidak sekoni, jahnya banyak, depan Allah. Sekoni jahnya banyak. Takut kasta. Mbah banyak gelu deki. Bangun cok, wah mbah banyak gelu. Mata itu orang betong. Sekoni, mimma, min litab it, kini gak, sebagian saja. Kasihkan. Tidak lagi kun korma setokil. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka. Walau hanya bersedekah, apa? Kurma sepotong. Setokil, separuh. Ini memberikan sedekah korma separuh. Gini kalil kilanya mana? Sekoni sebanyak, tak ada di bitong. Nah, kuliban sambian salam surah. Sedekah. Sebelum mati. Salam mati bangun jahat. Tuh pangeran, main pamati semangken. Mata itu ndak laku. Mata itu ndak du malam. Salah ada baga kawapuran. Kor tunda laku bandu malam. Abtina sedaka. Ah, ben abtin terhadap dia. Orang yang bagus. Ya lambat lah pak. Lambat duda emak. Mimpian pada pak gelam kawapur. Nanti dulu ya kawakik mulia. Mulia da emak.
Mangkan sambian monreng roh tamtu ni kabar Arabu pada orang sopo ngomor. Cak baik kabar yakimu. Cak baik kabar yakim fitnah. Kadang salah ala abad dan tu akib aki aga baik fitnah. Malahu semati roh. Teti. Mami sa. Wah teti. Mai temu jok teti. Ya Allah tang telur malam ilang. Orang lemah te tak kira jemu telur jadi ya. Paling lelaki nak sakit tengah. Ibarat itu tinta lelaki ada dia. Tuti. Tangan gula apa makabayan fitnah. Mon bener yang mati. Kengain ki. Udhukuru mahasina mautakum. Sebut lo kebaikan-kebaikan orang yang mati dari antara kalian. Sebut. Sete mati koro sete mati. Sebut bagusa. Wakufuan masawihim. Saya ingat pun sebab juga jabut sebut. Makilah maling. Bangun ya, tang sampai telur. Ini coba. Lah, jabut sebut lah dorot. Tenang, berdapat tugas dalam kubur lah. Ditutu dan dituno. Udah berdapat tugas seguruan dalam kubur. Gue lupa nambian jarok norok. Tikal. Jangan ikut menghakimi. Sudah ada hakimnya di dalam. Ini jarok norok. Mikir abak bayi takut mati mendadak. Mian pun tedu nga wudu. Kota head wudu. Yang makin maria wudu. Sehingga jak bahwat megawat. Isetik nga salah ke tanda. Sebuah anak. Bulan di wudu. Dibudin selake wah ngoca. Pulangi ngidi ngaki pengajian. Iya iku. Siapa sih moro? Ke musle. Jauncang boleh kiai ngaro ya. Jauncang boleh kiai. Kiai apa pandak aja jadi. Orang wadah bagi nyeting kapan. Pengumuman. Oleh, makin lebih dari nyeting dan apa. Mbian bakun inilai ban Allah. Inilai apa? Inilai wudhu. Coba beri keris. Baik beri tulisan polis lain. Garis polisi. Kira kan kecelakaan apa. Wan, kita lanjut. Kira-kira apa mbian yang mampu? Pekerjaan baik yang di Ramadan kemudian dipindah ke di luar Ramadan. Embian mampu puasa? Puasa. Embian mampu nih puasaan nih berada Rabu, lebur ada urusan Quran kan? Baca Quran. Di luar Ramadan baca. Morning Ramadan embian bisa qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah. Di luar Ramadan qiyamul lail. Anapa? Badan guru ampun nyaman, bon kulino ke kelakuan roa. Seriwarin jok sebulan jaga siapa saya sahur arwah. Jokoin mulu lubunkan langkor masjid jokoan kapi. Jam menunjukkan. Jam 3. Sahur. Imsak. Kurang 20 menit dari monolog. Nggih, bener nggih. Lagi rokok mbantes mbetes. Ambu kurang 20. Mbian bisa jaga malam waktu Ramadan. Ayo pindah di luar Ramadan. Malah ada di Riyadhus Shalihin kan Nisa. Salah satu profil keluarga Sakinah mawaddah warahmah. Suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga. Semoga kita begitu, amin. Tapi amin melolo tak cukup. Apa aja? Nikamun sejaga, sebini jaga kada. Ini kejanjian ban selaknya. Kulamun jaga kada. Tapi kulam biar jaga. Nah, siap? Iya. Mun sampai tolong kalim biar tak jaga ibadah remah. Ketasi aing, seram. Orang nyampe setembak. Yang kata sen. Keng janjian gelu meletak keramak ban laki nampian. Keng bon sambian sejaga. Kula jaga.
Mon sampai gulir tu nak lihat aja ke? Perlakukan yang sama, ngalah aing kata sen. Dan ini kerja orang suarke ni. Jadi yang mon gua lakukan itu saja, gain bila lebih biasa. Jadi alarm TV. Ya mon tak biasa, cak magi alarm ni pati eh. No, prak mati mah, tedung boleh. Bener. Oh, berarti pengalaman sekelangkong berarti impian jujur. Lagi ento coba kalau keluar tujuannya apa? Dari kelakuan bagus kak di toba Rabu sebelum Ramadan pas kelakuan yang luar Ramadan sekali lagi kan gue kelak mator. Badan jabun ulama bahwa Ramadan itu bukan akhir segalanya tapi Ramadan adalah awal dari segalanya. Berangkat dari Ramadan maka kemudian kita akan melatih, kita akan menjadi orang baik dan akhirnya kita menjadi baik sampai kapanpun menjadi baik dan insyaallah titi orang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mantar titi orang si husnul khatimah. Ambian magi nyaman husnul. Cak nang tenang. Mun kiai tak guna doa husnul khatimah ikwa. Mun engko cet nyaman husnul ikwa. Eh belum tentu apalah arti sebuah nama. Hanya meribut dah apa, hanya masalah tangkap polisi. Saya rasa ada bun. Kisah tar lembu almarhum. Hanya meribut tak ada apa nang tenang. Hanya selamat ditangkap polisi. Kan lik terbalik ini kan. Apalah arti sebuah nama. Mangkana gula ingat ke cerita Sayyidina Ali. Darah sarang Abdullah ibni Abbas. Bada orang alakoh. Maaf, pada orang yang tanya, dekah Sayyidina Ibnu Abbas. Kula teru amarat matur ka sampean niku. Pun apa? Pun apa? Dawuh Ibnu Abbas. Pekerjaan apa yang paling baik? Menurut jenengan. Abdullah Ibnu Abbas ka ditobara Rabu pahadabu. Pekerjaan paling baik itu, amal paling baik itu adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Tanya lagi, hari apa yang paling baik? Hari yang paling baik itu adalah hari Jum'at. Bulan apa yang paling baik? Bulan yang paling baik itu adalah bulan Roma. Oke, sudah selesai. Pada temuan Sayyidina Ali, kaya itu berdeding naso'i hulibat jelas. Paya penikmator ke Sayyidina Ali. Ali boleh bertanya, ya silakan apa? Pekerjaan apa yang paling baik? Sayyidina Ali wahada bu, pekerjaan apa saja yang diterima oleh Allah? Nyaman deh. Mun segi boleh kan sholat awal waktu. Mun Sayyidina Ali pun, pekerjaan baik apa saja yang diterima oleh Allah? Yang penting diterima oleh Allah. Itu yang terbaik. Betul. Hari apa ya hari yang paling baik? Sayyidina Ali menjawab. Di hari itu kamu matinya husnul khotimah. Hari apa saja? Setomada lentekepewad. Hari apa saja? Makanya kita tidak bisa menjustis seseorang. Menjustifikasi seseorang. Ini matinya hari ini. Hari berarti coba. Matinya tidak bisa. Si penting nyambi iman, nyambi Islam, dah emak ajong. Asep sap menolongannya. Jadi, males so ngapa sakit, ngenpelengen dinakana. Keluar ke dalam, keluar ke dalam. Terus kembun deh ya kia. Ya boleh ya, 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 ya. Alhamdulillah. Melihat pentol dengan orang. Gula paling tak bisa, mau nabi datu orang salbut, swat, pelengen sih ngapa seru tu lah pelengen. Gula lebih baik fokus kepada yang diem itu. Nggak nih kan yang nang, kiburu, ya pada kiburu dateng ke ya. Engkau lah mau lihat orang kiburu dateng. Alhamdulillah, tak apa milo cok konjon jak se konco senyaman. Tadi lagi. Hari apa yang paling baik? Hari di mana kamu itu mati dalam keadaan husnul. Terus kemudian,
bulan apa yang paling baik? Apa kata Sayyidina Ali? Bulan apa saja yang diisi ibadah. Maka bulan Ramadan pun tak apa-apa. Tak gun kari Ramadan. Bener? Mian makin ini ke bulan Syawal, betul? Syawal mian lebih beceng ben Ramadan. Walaupun Ramadan sudah disediakan amal-amal dilipat gandakan. Tapi di Syawal sambian gitu, jangan beceng-beceng-becengan ben Ramadan. Ini ke hari yang luar biasa bagi sambian. Ibrina contoh mon tak marjaja. Ambian mon entar ke Mekah, guru kan salat ning Masjidil Haram, ning Masjidin Nabawi, betul? Ning Masjidil Haram 100.000 kencerna. E Masjid Nabawi 1.000. Dapak garambi puji petolekor. Anjlok langsung. Lah, sambian bejeng ningi Madinah, bejeng ningi Mekah, sholat berjamaah, bejeng, wajar. Loh, kenapa wajar, Kiai? Mata wajar, jagan cerna raja. Niatnya, ibadah. Berangkat dari Roma, ongkosa, larang. Belum tanto, depak boleh. Mata bejeng, ya? Coba ngocah, mama, ayo, apa bejeng? Belum tanto tahun datang, depak boleh. Bejeng, ibadahnya. Nilai 1.000, setongnya 1.000, edalem beda ka'bana, edalem beda multazama, edalem beda raudona, dan lain sebagainya. Bajeng, coba mau ni masjid kanto, edalem beda ka'bana, edalem beda raudona, edalem perakun beda arwah, mimbar ringa khutbar, wah, kencerna petolekor, anjlok, maka gula lebih naroen, lebih hebat orang-orang. Si asolat ing rambi puji gurua, si gantok pejeng benar, itu manusia luar biasa. Masa ini kaya? Iya. Mun si Mekah Madinah, gurua pejeng wajar. Mulai rupa tak pejeng. Maka beda adan, pakun aja retak orang saya sejarah. Hari mun ingin Mekah langsung pejeng mereka. Mun barengan sejarah bang oca, ben mata mangkat sih. Ya joko tobu di selejong. Kan berarti ibadahnya musiman. Betul. Kan paling baiknya pekerjaan itu apa? Yang istiqomah. Khairul a'mal adwamuha. Jadi pekerjaan si bagus ini yang konsisten. Mari nambian nih kah bulan Sabal pak hatam sampai teluari hatam sekalian, teluari hatam sekalian, teluari hatam sekalian. Kan memang di bulan puasa itu adalah bagaimana kita melatih diri di luar puasa. Manakala di luar puasa sudah dilatih kita, sholat berjamaahnya dilatih, baca Qurannya dilatih. Ning Ramadan beda peningkatan. Kayak muncet tak dilatih. Ning Ramadan puru ajar. Dekik pengaman lah. Bulan Sabal, bulan Dhul Qodah, bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Terus dekik bulan Syakban jangan menikah dengan Ramadan. Jangan santaan boleh. Ya. Ramadan sholat berjamaah. Bulan Sabal bahilang. Pada apa? Apalah artinya? Betul? Alhamdulillah. Makanya ada kalimat di khutbah, salah satu amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan, bila mana di luar Ramadan diikuti dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang lain. Kenapa? Karena kebaikan bisa menghapus kejelekan, demikian pula kejelekan akan menghapus kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat wa kadzalika sayyiat tudhibnal hasanat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dari bentar Ros. Anu tak ambu. Boleh berapa menit lah? Hah? Siapa ngajak 10 menit? Ejam di majid ini. Ngajak ejam Amerika. Boleh berapa menit? 45? Iya, iya mayu. Jangan gula kipuru masih tugas. Sampai kalau berapa jam?
Kalau sabolo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kimon sampe kalau sabolo mbiyantu bidatu tibi. Wes. Jadi innal hasanat yudhibna sayyiat wa kadzalika sayyiat yubtilna salihal a'mal. Mending khutbah guys. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Wa kadzalika sayyiat, demikian pula kejelekan, yubtilna salihal a'mal. Membatalkan baik-baik pekerjaan yang kemarin itu dibatalkan. Eko short. Jadi ngasih kelihatan guru. Jaban tahan orang. Pasaan. Dan sabal. Kodohan. Kaya ngapain tahan orang. Rejat lemah. Haram lemah. Tak geres lagi. Eki. Apa boleh jat beda setukang atar bentar. Kan beda setukang atar bentar. Profesi nalakar. Kurir. Jadi mohon pada orang yang mangat teraki paket roh, maki bentar pada tukang paket lagi ya. Paket. COD. COD. Mbak. Mbak ngiding mbak. Ya kita ke mana? Tak ngiding. Mbak ngiding. Apa? Mbak. Ya. Sepah ada iya ada iya. Mbak pah bisa. Mbak. Pas kik ngocak, sengak yo bak jok lek boleon. Kok minta tolong le? Rahasia ria. Kok kun ga baan singa bala? Bada. Ha, ria. Dibudin si aja ga bantah bang ngocak. Jok, rahasia. Aja dia kata dosa. Privasi. Ntar kemana o? Pah ngocak. Sengak jok lek boleh. Jadi budin teti suruh otam tu. Jalabalan. Abudu. Jalabalan. Ternyata seiga bentar menikah. Salah ternyata. Dok menyebarkan kabar hoax. Huak. Puh, monroba selingkuh. Mai temu, ya Allah, mon tawan. Padahal jadi pada tak tahu. Ya mon selake kasih bini curiga tamburuan biasa. Ring bini keselake tamburan biasa. Kan cemburu tanda cinta. Ya kerja benar. Lenget ki. Ya sekali-kali rule. Kan kadang-kadang kan perlu dipancing. Mak pas tak tamburuan sekali tanggal akhir. Pancing nih sekonek dah ya. Jadi mon paham. Onjok berarti eman. Inta kau selake wah logger. Alalalalah. Tukar tambah baik. Bahaya jadi. Tertiak keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tertak tahu karena. Muntro tak tahu karena gampang. Apa? Belen coba berda. Lah aman. Aman. Can istilah nenggula. Mun belanja lenang tenang pajak benyano aman. Selake make tedung tak jaga. Make beda tamoy ro tak jaga. Pakun ngocak ka tamoy. Sapa ora tak bengal iku. Are berarti lancar ro. Ke mun bah beda tamoy. Tamu ini kan memang kanjana nih kak gula beri nak kaper nih kak beda bisnis. Wah kerja saya wahyontu beda kanjana. Dah keru orang tak orang keruang. Allah.
Mancar, mat selamat agapi. Terakhir. Kula nika si yonceng gada, ben kasa. Jember, ka ano, kemuning lor kasa. Nika, keng bola nama jadi nika. Kisifuddin Zuhri nika majadi. Mau jangan majadi. Abana beliau kak dintoh, asmana ki Isman. Ki Isman nika sapopo benembagul. Gulan di mba nyaman Abdullah bin Nuru nika sapopo ben ki Isman. Sapopo. Jadi gini kak, potran ke Isman ini kak, ini kesebutin ini kak. Potran Abdullah ini kak, ya pagul. Jadi pagul ini kak, berarti, berarti sarang kesebutin ini kak, ya dua apa. Jadi abah-abah ini kak, sama apa berarti dua apa. Jadi ini kak jadi dua apa kak gul. Patanda. Yonceng, yenda. Yang gula matar, eki kor lestari maghrib. Engki, engki. Nyala pun akan. Rosoro. Ya, enda. Benar, benar. Eki. Gula lamba, kya anyar-anyar pidato, emat hurah. Pas pada orang saya soro ke compok sarang abana beliau, sarang ke Isman. Nyaman saya soro, Jupri dari Demabu. Jup, ano musle soro abidato ya Roma. Soro beliau kento andi rutinan pengajian tafsir jelalain hari Ahad ngarama Nabi tak kalib. Musle soro abidato ya Roma. Lah nika almarhum nika abah nak Sayyiduddin Zuhri nika kan ahli tafsir, apal pun tafsir, ahli tafsir. Lah nika paling kini ya sound system senik ni, paling kiri bapak na, sound berdiri di atas. Na, gula surah pidato. Tadi tak kau ban seromban roa pidato tak pahdus nodus sih kan, terus. Mari pidato, gula pahit pagi keluar dari musola, pahit doa ki, marilah doa. Yelah terus haki. Eko wa. Nah, berarti kan lulus gula pon. Oke, jadi gula lemari lulus dari aban ke Sayyiduddin Zuhri. Lemari pon kan bah yonceng. Ke kantor. Polan lulus dari aban na gula. Oke. Jadi sekento. Gula pada dari Madura ki ya. Apa mba ni ke dari Madura. Nyaman Abdullah. Pandi anak pak gula nyaman munasik. Pandi munasik nyaman pak gula. Pandi anak gula. Ya muslim deh. Hajurunggut kata dia. Ke Isman bani ke santri sepo dimin. Kita potong. Alem, alem. Jadi ke Isman abana ke Sayyiduddin Zuhri. Gitu. Bon. Jadi para Rabu, ya meletak om ya. Gula mak yonceng makan kantor ni kemana ada mama pak yonceng menolak. Cak gula lepak kali kan. Mulai ki corona ada kabar. Itu dah mulai sampai setia. Lepak kali gula pun. Yatiman mare. Imtihanan sakbanan mare. Terus kemudian yatiman boleh. Pasti dia deh. Bener. Mulai ki beda almarhum kantor sesepuh sampai itu dah wafat dia. Gula ngalengan ke buruk. Mak tak ada. Ternyata dia wafat. Oke. Pan, tergi pada lancang umur. Terakhir gula si mahatwara saya nikah. Ketik, neng lah, lancut menon. Kira kan, neng, cikit tamar. Lanjut menonjut menon. Mana ini ngaki? Konon, tapi konon ni kepada tak tahu kia gula. Konon, istilah ini hanya ada di Indonesia. Jadi umpama di Malaysia di mana ada istilah halal bihalal kru di Indonesia. Sampai sekarang ini maksudnya apa? Dibahas oleh Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ning membumikan Al-Qur'an min Nabi Ta'ala sempat dibahas ini kan. Halal bihalal. Apa halal bihalal ini kan? Halal apa secara hukum itu?
Yang halal apabila dimakan boleh. Kan begitu kan? Itu halal namanya. Kemudian bihalal dengan halal. Halal apa ini? Konon, jaringkun konon, pada tak tahu kaya Korea. Konon, dulu katanya yang membuat istilah ini adalah Ki Wahab Hasbullah, konon. Kenapa? Karena Soekarno itu pernah curhat kepada almarhum Ki Wahab Hasbullah. Khawatir terjadi disintegrasi bangsa. Bagaimana caranya? Pak Kompol, Pak Nyamain halal, bihalal. Konon begitu. Ya pada tak tahu. Lihat ikut TV. Wah mana ke muslim itu dalilnya? Cakun pada konon. Konon. Dari konon boleh ya. Konon. Halal bihalal itu artinya apa? Artinya. Coba. Kuliban zambian mun maca halayahul tan halu. Itu berarti kan lepas. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad, tanhallu lepas bihi sebab Muhammad, sebab Nabi Muhammad, al-uqadu apa ikatan-ikatan. Jadi ikatan-ikatan dalam hati, gerundel, iri, dengki, dilepas sekarang. Artinya apa? Song kosong, cung saboraan, deyeruwa. Ngerti? Karena ini sebuah istilah, ya tidak usah dibahas. Yang penting sudah memahami apa maknanya. Karena kadang istilah itu, mohon maaf, istilah itu kalau mau memang mau diperbaiki, disesuaikan dengan aslinya, tak lebur aja. Coba mohon biar aja ke sahur bermah. Sahur. Sahur. Ini kok lagi. Sahur. Sahur itu sama dengan wadu. Wadu. Wadu itu airnya. Jadi air yang dibuat wudu. Kalau wudu itu pekerjaannya. Padahal yang dimaksud diumumkan sahur-sahur itu pekerjaannya. Kalau sahur itu makanannya tempe, tahu. Cuma karena sudah kadung jadi istilah, ya bakun lah. Sahur tak kira masak, bahor yang ajak. Nah, suhur. Ngerti? Sama seperti ini, ada seorang kiai yang tidak mau terhadap istilah nuzulil Quran. Bukan katanya kiai itu, bukan nuzulil Quran, tapi inzalil Quran. Loh kok inzal kiai? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Karena dari fi'il madhi anzala. Anzala yunzilu inzalan. Bukan anzala yunzilu nuzulan. Tetapi yang betul itu kata beliau adalah peringatan inzalil Quran. Kalau inzalil Quran diturunkannya Al-Quran sekaligus memang pas di bulan Ramadan, kata beliau. Tapi kalau sudah kadung teti istilah, kulepur gitu. Peringatan inzalil Quran. Yalah taruh akin uzulil Quran. Katanya begitu. Paham ki? Jadi istilah halal bihalal ini apa? Melepas apa yang ada di hati, grundel, kel, kayak tabu, ya kayak ateh, asam lambung, ngebas moso, belenyet, harus lepas. Jadi dapat ada setialah. Kenapa? Karena orang yang hebat itu adalah wal'afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Apa? Memberi maaf kepada manusia. Nyaporah. Mungkin minta pasapora gampang, kengnya pora sih melarat. Lah salah, lah nyala, minta sapora gampang, keng sih nyapora asih melarat, cekai kan toh. Apa boleh pas tepak kah, ketemu kesalahan, wuh, kengai melolo. Apa boleh tepak ke reng bini. Reng bini, ini kemun berdelaki, nah pelak 1 tahun, bagus 1 tahun, andi kesalahan sekalian. Kesalahan sesekalian dari baca monolo kebagusan sesetahun lah enak. Betul? Terima kasih. Berarti mbianjat ongkuan ongku. Jadi istilah halal bihalal gak itu adalah istilah yang dibakukan. Walaupun sampai mungkin banyak orang mempertanyakan apa halal bihalal. Jadilah forum silaturrahim tak ada marik wah. Jadi kalau anjak ni kira-kira tu istilah. Jadi mbian mabik pula memahami ngak ini kan malai sambian malai ngak. Gitu kan? Ya jelas. Jadi makian ni kan halal bihalal. Sebab ada sarang musola kat dito. Malar muka banyak apa kemanfaat.
Halal mau kebanyak apa kita barokah. Yang kemarin kita sudah saling bermusuhan, sekarang pola, pola lah. Banyak pora, pola. Jaring mun ben orang lekas nyepora. Sebab melarat di bentretan wa. Cekak. Tak tobuk sak tokar mulai gikeni ruang. Jadi sampai tu ana makuna tokar, de mambon ma anak anje pengempen. Singa keker. Aduh ya Allah. Ini keni le pengempen mak gelem ben ping. Ya Allah. Pan, terki tetamu ban Ramadan tahun datang. Lar mo kebisa apa sah? Ben gule ban sambian terbisa atati orang. Se. Nika lewe a nika. Soro langsung ke tempat. Siap. Ya kan jawab gue ya jangan ngono. Kiai langsung ke tempat siap. Arwah. Alhamdulillah cakan cegula. Kau jonan rosi ngawal mulai gula arwah. Ini kan anu. Kanca 6 bulan. Apa nyaman IWJ ya. IWJ guru kanca 6 bulan. Ya Allah. Raja gencer negara. Ngawal gula mulai dari Kemuning. Ojon terus. Ya Allah. Mare. Mobil mobil dari adok dari budi lepas hadang kepi. Ya Allah, apa kok Jokowi can gula. Gula ger weker sih tadi presiden sekecek ada jangan kena. Aduh, lah. Le klakson ban orang mana leponan lebot nyerobot. Apa pun yang mati yo ikuang. Padahal kiai dalam. Mak wah yo anu ne yo ikuang. Jaket mak jaket ambulan. Jadi WJ anu ambulan. Apa orang mati roy? Jadi bagaimana muslele yang kep mati dulu. Ya Allah. Gawat gawat jora leko buragi ya roy. Tapi tahan apa? Boleh sekelangkong gajah kancak ini. Teraja gendena dari Allah. Wak lengepul. Allah. Aro, kau mata ambu. Wak dia selang ngepul lah, ngepul. Ngepul, Tina. Kau mata bagi ambu. Ngepul mah, Reban. Sengku tak sakti makin kau kan. Ya sakti ini jadi merosakkan gul mau ngepulan desa. Kelangkong, segak ditoh pemator. Berapa? Angin apa? Orang apa ya? Lho orang nja tak ning paksa siapa ngoja embu iro kira kan mun mele tempe ning embu iro betato tak ning embu sejam lah sejam ya masih ya iya sejam lah iya kok lala ada youtuber lagi berangkat ada sore kak berga akhir ya kibang tabang nah iyalah lala tulis cabut youtuber oh ya syuting jadi reng-reng jadi kepil. Boleh masuk ke YouTube lah kurs. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang saboranah bentak langkong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.